سلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. كتاب الدر الثمين muka surat yang ke-51 baris yang keempat daripada atas. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syaikh Dawud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Maka apabila engkau lawan akan dia dengan dalil dan burhan, maka hujahkan pula akan kamu dengan katanya, jikalau tiada Allah Ta'ala bertempat demikian, maka di mana ia? Dan jikalau tiada ia berupa bagian, maka betapa ia? Ha. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan perkataan ataupun nukilan daripada Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hasyiah As-Suhaimi ala Syarhil Hudhudi yang mengatakan bahawasanya syaitan akan mengkhayalkan pada fikiran dan benak pikiran manusia terhadap dengan Allah subhanahu wa ta'ala serupa dengan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala bertempat. Allah subhanahu wa ta'ala berjisim. Allah subhanahu wa ta'ala sama macam kita. Maka dia kata sini, dia kata sambung. Maka apabila engkau lawan akan dia, akan iblis ataupun syaitan dengan dalil dan burhan, maka hujahkan pula akan kamu. Yakni syaitan berhujah pada kita pula. Ha, ni kalau kita lawan. Lawan ni bukannya dia tiba seketul iblis setan depan kita tu, bukan. Tapi dia main dalam fikiran. Kalau main tengok drama ataupun movie ke apa ke, hak sini setan iblis cakap dengan malaikat seorang tepi dia tu. Lebih kurang gitu. duk bayang gitu. Dalam hati kita duk berfikir-fikiran. Terlintas benda-benda yang diwahamkan oleh syaitan berkaitan dengan Allah Ta'ala bertempat, berkaitan dengan Allah Ta'ala itu berjisim, berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada arah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas langit, Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas arah dan sebagainya. Maka disebut dulu bahawasanya semua gambaran-gambaran tersebut didapati daripada makhluk belaka, bukannya Tuhan. Kerana syaitan dan iblis tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi mengetahui hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi-lagilah tak ada. Jadi macam mana seseorang yang tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia menggambarkan kepada kita tentang Tuhan. Pelik. Kita tak pernah nampak bangunan sekian-sekian. Tiba-tiba kita mensifatkan bangunan tu dengan apa yang kita tahu. Itulah kerja syaitan dan kerja iblis. Dia mensifatkan manusia, dia mensifatkan Allah Ta'ala di dalam hati kita, di dalam fikiran kita terhadap apa yang luar biasa daripada makhluk yang kita ni tak pernah nampak, yang kita ni tak pernah lihat, tak pernah rasa, tak pernah dengar. Maka kita akan rasa terguja,
Akan rasa teruja, rasa hebat. Oh, rupanya Allah Ta'ala begini. Ah, tu eh. Dia mari terlintah gitu. Jadi kalau mari terlintah benda-benda yang membabitkan kekufuran, kalau kita tidak beriktikad dengan dia, tidak jadi kufur. Ah, tu sama dalam bab fiqh juga. Ketika mana kita sembahyang, ada orang tanya, kalau terlintah, mari nak putus sembahyang. Dia tak mau putus sembahyang. Dia mari terlintah juga nak putus sembahyang. Oh, pelik tu. Dalam hati dia tak puh pun untuk putus sembahyang. Tapi mari lintasan-lintasan, fikiran-fikiran untuk memutuskan sembahyang. Yang mana kalau orang berniat memutuskan sembahyang, batal sembahyang. Tapi dia tak niat pun nak putuskan sembahyang. Mari lintasan nak suruh putus sembahyang. Hak tu tidak menyebabkan dia batal sembahyang. Kerana tu lintasan syaitan kepada orang yang was-was. Kerana syaitan ni mewaswis orang ataupun syaitan yang mewaswaskan orang. Sama juga dalam bab iman, dalam bab akidah. Kalau mari lintasan-lintasan, akidah-akidah yang menyebabkan seseorang itu kalau i'tiqad dengan dia boleh jadi kufur, boleh jadi fasik, maka tidak menjadi rosak iman dia lagi. Kerana itu adalah lintasan semata-mata. Jadi samalah sini bila kita beri, apabila dia kata, maka apabila engkau lawan akan dia, akan syaitan dengan dalil dan burhan. Dalil dengan burhan ni samalah. Cuma bezanya dalil ni lebih umum, burhan ni lebih khusus. Burhan ni ialah dalil yang menyebabkan orang mati hujah. Tu burhan. Bukan burhan nama orang tu. Nama orang pun burhan juga. Ambil pada ni. Nama dia asal dia Burhanuddin. Apa dia Burhanuddin tu? Hujah agama. Jangan main nama tu. Biasanya nama orang Burhan ni Burhanuddin lah. Kalau buh nama Burhan saja pun tak apa. Cumanya biasanya kita pernah dengar Burhanuddin nama orang. Jadi Burhanuddin, Burhan-Burhan ni hujah dalil. Cuma Burhan ni dia dalil untuk memutuskan hujah orang. Hujah lawan. Kalau dalil pula, bukan sekadar, bukan untuk memutuskan hujah orang. Tapi bahkan untuk pakai diri sendiri pun boleh. Tanpa kita nak berlawan dengan orang. Hanya sebagai penguat akidah. Penguat apa yang kita pegang. Itu pun dalil juga. Bukan nak berhujah dengan orang. Contoh kita kata, sembahyang ni apa dalil dia? Aqimus salah. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Itu dalil itu bukan nak hujah dengan orang. Nak kata sabiknya kewajipan sembahyang pada kita. Jadi kita bertambah yakin, bertambah bertambah yakin dengan sumber kata kewajipan sembahyang itu adalah sabit berdasarkan ayat Quran. Bukan nak berhujah dengan orang wa aqimus solah tu untuk mengalahkan hujah musuh dah. Dan burhan ni pula, dia berkaitan dengan dalil akal. Dia berkaitan dengan dalil akal. Jadi dia kata, kalaulah kamu lawan dia dengan dalil dan apa yang kita sudah ada berkaitan dengan akidah yang kita pegang, maka hujahkan pula. Siapa hujahkan ni? Syaitan. Akan kamu dengan katanya kata syaitan. Ni dia balas balik. Dia tak mau kalah kok syaitan ni. Syaitan ni lagi lah kita lawan, lagi dia lawan semula. Tu sifat syaitan. Dia tak akan berputus asa untuk menyesatkan anak Adam punya akidah sehinggalah kita mati. Sehinggakan bila kita nak mati, sakaratul maut, dia mari dalam bentuk orang yang paling kita kasih. Supaya nak memurtadkan kita. Kalau orang yang paling kita kasih ialah mak pok kita, dia menjelma jadi mak pok kita. Ketika tu kita sedang dahaga. Dan dia bawa air. Tapi dengan syarat, nak minum air ni, kena masuk agama Nasrani. Kena masuk agama Yahudi. Dia menjelma sebagai orang yang paling dia kasih. Itu guru ke, ibu bapa ke. Ikutlah siapa dia. Itu ujian paling besar sebelum meninggal. Semua orang akan lalui dengan izin Allah SWT. Kalau dia tak tahu, kalau dia tidak kuat akidah, tidak kuat pegangan dia terhadap Islam, iman dia rapuh,
Di dunia dia tidak pernah beri makanan kepada iman dia, maka iman dia tak akan kenal. Islam ni agama yang betul. Bahkan tak akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal ni berkaitan dengan iman. Jadi walaupun di atas dunia orang kafir sering mendengar bahawasanya Allah itu Tuhan, Allah itu Tuhan, tapi dia tak beriman. Maka nanti di kubur bila ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, dia tak boleh jawab sebab iman dia tak kenal Tuhan tu siapa. Sama jugalah orang-orang yang fasik. Apabila dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu Allah tu Tuhan, tahu. Bukan tak tahu, tapi iman dia tak tahu. Dia sendiri tu tahu Allah tu Tuhan. Sebab apa? Sebab di dunia dulu dia tahu semua-semua orang nak sebut Allah tu Tuhan, Allah tu Tuhan. Tapi dalam iman dia tak kenal Tuhan. Bila iman dia tak kenal Tuhan, nanti di akhirat, nanti di kubur, bila ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, maka iman dia payah nak jawab. Dalam hadis sebut, hanya sebut, nak sebut tak tahu. Nak sebut tak lagi. Hai, sakut. Hai, nak sebut Allah, dia sebut ay. Lah hadis sebut itu. Tak boleh nak sebut Allah tu. Tak boleh. Sebab iman dia tak kenal Tuhan. Hai, kita tak bolehlah sampai tahap tu. Hai. Kemudian, dia kata, jikalau, ini setan kata gini pula. Jikalau tiada Allah bertempat demikian, maka di mana ia Allah? Ha. Ni setan ni dalam hati kita ni, kalau kita fikir beginilah. Kalau kita ni jenis tak fikir gini, alhamdulillah lah. Bukan mesti jadi gini. Tu. Bukan mesti tiba-tiba iblis setan mari dalam mimpi kau, mari dalam ingatan kau, mari tanya, "Eh, Allah Taala kalau tak bertempat hidup di mana?" Tak ada itu. Tu. Ni kalau contoh dia uji Allah Taala, mari waham, mari kekeliruan dalam hati dia, iblis mari dia berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Dan jikalau tiada ia Allah berupa bagian. Kalau Allah ni tak berupa, tidak berupa sekian-sekian-sekian, maka betapa ia Allah. Macam mana Allah tu? Kalau Allah bukan bentuk pokok, Allah bukan bentuk gunung, Allah bukan macam laut, Allah bukan macam matahari, dah Allah ni macam mana? Ha. Siapa yang kata tu? Iblis, syaitan mari kat kita cakap gitu. Jadi kalau kita tak tahu sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith dan serta dalil-dalil berkaitan dengan mukhalafatuhu lil hawadith, Allah Ta'ala tak sama makhluk, maka kita akan terpedaya dengan hasutan iblis setan ni. Maka timbullah akidah-akidah sesat. Allah Ta'ala mustahil, tak ada tempat. Oh, ada macam tu. Allah Ta'ala ni takkan tak bertempat. Allah sebut dalam Quran tu. Oh, dia mari. Dia mari akidah-akidah. Allah Ta'ala berada di atas arah. Allah Ta'ala atas langit. Allah Ta'ala di situ dan di sini. Kes mana? Pertamanya dia jahil. Ya? Yang keduanya, bila jahil, hasutan syaitan ni berjaya pada orang jahil. Maka kehendak syaitan itu, hendaklah menghampakan dan menafikan yang menjadikan alam ini. Ha. Syaitan tujuan dia buat tanya gini ni, supaya kita menafikan Allah Subhanahu Wa Taala pencipta alam. Sampai tahap tu paling akhir. Mula-mula dia berikan kekeliruan terhadap zat Allah Taala. Lagu mana zat Allah ni? Allah Taala ni bertempat ni kat mana? Bertempat lagu mana? Macam mana dia bertempat? Ha. Akan fikir belaka. Kalau kita fikirlah, tak fikir bagus. Kalau tak mikir, bagus. Bagus macam mana? Allah Ta'ala tidak bertempat. Akidah, ulama-ulama akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, dia memberikan penegasan bahawasanya, orang yang beriktiqat Allah Subhanahu Wa Ta'ala at-ta'arah, ialah berlaku pada kebanyakan orang awam. Orang awam mana ni? Orang awam yang tak belajar. Haa. Sebab apa dia beri penegasan begitu? Supaya nak beza antara orang belajar dengan orang tak belajar. Kalau orang awam yang belajar, faham cerak kata Allah Ta'ala memang tak bertempat.
Sebab bertempat tu peseng makhluk. Bila bertempat mesti ada kaifiat. Macam mana dia bertempat? Okey, dia duduk ke, dia berdiri ke, dia menyenggeng ke? Sebab sesuatu yang bertempat pasti ada benda-benda yang berkait dengan tempat tu. Bila contoh kita bertempat di situ, di masjid ni, kita bertempat lagu mana? Kita dalam keadaan duduk. Duduk pula bersila. Bersila pula gerak. Kadang-kadang liat. Macam-macam. Itulah dia panggil sifat makhluk. Bila duduk, mesti ada sifat-sifat lain mari. Bila bertempat, mesti ada sifat-sifat lain mari. Kalau bertempat, mesti dalam keadaan duduk ataupun berdiri. Kalau duduk pula, duduk tu bersila ke, tikung ke, ataupun tarabuk ke, ataupun iftirash ke, tawarruk ke. Dah duduk bersila pula, gerak ke, diam ke. Habis dia mari sifat-sifat tu. Sebab tu ulama ahlu sunnah, nafi awal-awal bertempat pada Allah Ta'ala. Sebab akan mari sifat-sifat yang pengaruh, yang tak boleh ada pada Allah Ta'ala. Bila setan hasut gitu, maka hendaklah engkau jawab akan dia, akan syaitan, dengan engkau kata tiada mengenal Allah melainkan Allah. Kita jawab gitu. La ya'lamullaha illallahu. Tidak ada siapa pun yang mengetahui hakikat Allah melainkan Allah. Kita ulama ahlu sunnah mentaklihkan, menyuruh kita untuk beriktiqad berkaitan dengan ketuhanan ni qadar yang kita boleh faham. Jadi, macam mana qadar yang kita boleh faham dalam berakidah? Maka para ulama dia tuntun, dia ajar kita yang mana yang boleh kita faham, yang mana yang boleh kita tak faham. Yang tak faham, itu tak disuruh faham. Yang boleh faham, itulah yang disuruh faham. Tu. Kalau yang tak boleh dipaham, kita tekan juga nak faham sampai jadi ising pas tu. Tak faham pas sudah. Allah Ta'ala ni tak ada awal. Lagu mana? Tak boleh. Tak boleh pergi dah akal kita. Macam mana Allah Ta'ala wujud tak ada awal? Macam mana Allah Ta'ala wujud ni tak dimulai tiada? Macam mana? Tak boleh mikir dah. Hak tu tak wajib lah tu. Mikir sampai gila-gila gitu. Tak wajib. Sebab kita memang tak mampu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui semua perkara tanpa batasan. Kalau mikir yang akal kita, kok mana tahu tanpa ada batas ni? Okay. Kalau contoh kita kata Allah Ta'ala mengetahui nafas ahli syurga yang tiada batas. Bila kita kata tahu, kalau ikut pelotok itu lah. Bila kita kata tahu, mesti ada batas. Okay. Bila kita kata tahu, mesti ada batasan berapa jumlah dia. Tu kalau ikut pelotok itu. Jadi Syekh Ad-Dusuqi rahimahullah kata, tu di luar kemampuan akal untuk kita mikir. Lagu mana Allah tahu benda tak ada batas. Tu tak boleh mikir dah. Serah ke Tuhan. Tu tak wajib dah kita mikir. Yang wajib kita mikir lah yang ulama ajar satu-satu-satu sifat Allah Ta'ala. Sebab nak kenal Tuhan dengan bukan Tuhan, nak kenal lagu mana? Melainkan melalui sifat. Kita kenal Muhammad dengan Zaid. Kawan kita dorang ni. Macam mana kita kenal dorang ni? Melalui sifat dia. Zaid cara lain, Muhammad cara lain. Takkan sama dua-dua tu. Mesti beza. Sama ada beza tubuh dia ke, sifat pada tubuh dia ke, perangai dia ke, perbuatan dia ke. Mesti beza yang kita boleh kenal. Dia ni Zaid, dia ni Muhammad. Jadi nak kenal Allah dengan selain Allah. Lagu mana? Sifat. Sebab itulah ulama' menekankan sifat-sifat Tuhan ni. Supaya kita kenal Allah tu bagaimana. Zat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, lagu mana. Sifat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, lagu mana. Perbuatan Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, lagu mana. Melalui sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan dibahas pula berkaitan dengan makhluk. Supaya kita kata Allah bukan begini. Allah bukan begitu. Sebab tu ulama akidah masuklah kitab-kitab akidah mereka berkaitan dengan makhluk. Sebab tuntutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq.
Kamu fikirlah berkaitan dengan makhluk Allah. Jangan kamu fikir sama sekali tentang pencipta bagi makhluk Allah. Iaitu Allah sendiri. Jangan memikir tentang Tuhan. Tak boleh pergi dah. Hakikat Tuhan tak boleh pergi. Tak boleh faham. Yang mu kena fikir tentang makhluk Allah. Supaya laisa kamithlihi syai. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk tu. Jadi bila kita bahas berkaitan makhluk, Allah bukan begitu. Itu ya. Jadi bahas berkaitan makhluk, tak ada masalah pun. Sebab apa? Sebab kita nak kenal Tuhan. Dia menjadi wasilah untuk kenal Tuhan. Dia menjadi perantaraan untuk kenal Tuhan. Jadi kita bahas makhluk supaya kita faham Allah bukan begini. Allah bukan begitu. Jadi tidak ada yang kenal hakikat Allah melainkan Allah. Di akhirat nanti kita dapat melihat Allah Ta'ala pun tidak dapat mengetahui hakikat Allah Ta'ala. Tapi khilaf lah kita ambil pendapat tu. Tidak dapat juga mengetahui hakikat Allah Ta'ala bila kita dapat melihat Allah nanti di akhirat di syurga. Sekalipun. Itulah jawapan kita kepada syaitan. La ya'lamullaha illallahu. Tak ada siapa yang tahu berkaitan hakikat Allah melainkan Allah. Jadi sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Sifat tak samanya Allah dengan makhluk ni, kalau faham sungguh, dia memberi jasa yang cukup besar. Antaranya dapat menolak waham kekeliruan syaitan tadi ni. Yang kedua, kita boleh menolak pahaman-pahaman yang menunjukkan seolah-olah Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Dan juga dapat menolak fitnah. Dua fitnah yang paling besar di atas alam ni. Pertama fitnah dunia, iaitu fitnah dajjal. Yang kedua fitnah akhirat yang berlaku di akhirat pada mahsyar. Itu dicerita panjang dalam kitab Aqidatul Najib. Fitnah dajjal akan mengaku dia Tuhan pada akhirnya. Jadi orang yang reti akidah yang betul ni, dia tak akan mengaku sampai kesudah dajjal tu Tuhan. Dia tak akan mengaku. Sebab tu dajjal tu, dia berjising, dia bertempat, dia berarah. Kok mana ada Tuhan? Begitu. Sebab dulu dia belajar kat Masjid Rizalnya, kata, oh Allah Ta'ala tak bertempat. Allah Ta'ala bukan ada daging gitu. Allah Ta'ala bukan ada mata macam dia. Allah Ta'ala bukannya ada hidung macam dia. Kadang orang marah. Orang yang tak sealiran lah. Dia marah apa? Dia kata, tengok kitab-kitab. Puak-puak ahli sunnah syairah ni duk bahas Allah Ta'ala tidak berurat, Allah Ta'ala tidak berdaging, Allah Ta'ala tidak bermata, Allah Ta'ala tidak bertelinga. Dia kata, buat apa buat benda tu? Buat apa orang sebut benda tu? Bukan orang mikir pun. Dia tak faham kenapa ulama buat tu. Memang tak mikir benda tu. Anda kata mikir ke mana? Ulama akidah ahli sunnah syairah ni dia faham. Dia pergi ikut mana? Dia pergi ikut kalau-kalau kita fikir. Kalau tak mikir, tak apa. Boleh kau main kalau-kalau? Allah Ta'ala sendiri sebut, lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Kalau di langit ada satu Tuhan, di bumi ada satu Tuhan. Bumi dengan langit ni, tak ada. Berlaku tak benda tu? Tak berlaku. Tapi Allah Ta'ala sebut, kalau. Mana salah tak guna kalau? Tak salah. Kok ada orang mikir, Tuhan ni ada tiga kot. Allah Ta'ala sebut dah. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kita memang tak akan mikir Tuhan tu ada dua dah. Sebab kita beriman. Tapi ada tak manusia mikir Tuhan dua, tiga, empat? Ada. Kita memang tak mikir Allah Ta'ala nak bertempat ke apa. Kita memang tak mikir. Tapi kalau fikirlah ke mana? Bila kita baca Quran, yadullah fawqa aidihim. Yadullah. Terjemah apa? Nak terjemah tangan. Kalau kita tak mikir kata, bukan tangan. Lepas tu, ya Allah, tak payah terjemah. Selesai. Tapi kalau orang nak terjemah juga, macam mana? Itu peranan ulama akidah. Dia nak selamatkan akidah umat Islam macam akidah Nabi tu, dia marilah segala takdir-takdir tu, andai kata begini, bagaimana? Andai kata begini, bagaimana? Andai kata begitu, macam mana? Dia pergi belakang. Sehingga kan musuh-musuh akidah Islam ni, tak mampu nak tembus akidah yang rosak pada umat Islam. Tak boleh. Sebab ulama' jawab belakang tak? Tinggal kita tahu, tak tahu, melalui belajar.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan agama itu dua. Ha, agama. Apa tu? Iman dan syirik. Ha, akidah dalam Islam ni agama ni dua ya. Pertama iman, yang kedua syirik. Syirik ni selain iman, orang yang tak beriman dia panggil syirik. Ha, sebenarnya gini, orang yang tak beriman dia panggil kafir. Kafir tak mesti syirik. Syirik mesti kafir. Ha, gitu. Orang yang tak beriman lawannya kafir. Orang yang kafir tak mesti syirik, tapi orang syirik pasti kafir. Macam mana jadi gitu? Sebab orang yang kafir tak mesti dia sembah selain Allah. Kadang-kadang dia kafir dengan sebab perbuatan dia. Dia lempar Quran contohnya, kafir. Ha, murtad. Kalau dia Islam murtad. Jadi dia syirik tak? Tak syirik pun. Tapi dia kafir. Ha. Dia ucap perkataan-perkataan yang menghina Nabi dengan sengaja dalam keadaan tahu murtad. Syirik tak? Tak syirik. Dia tidak menyekutui Allah Ta'ala. Dia tak sembah Tok Bekong pun. Tapi kafir lah. Tapi kalau dia sembah Tok Bekong, dia mengakui dan beriktikad ada Tuhan selain Allah, dia syirik lagi pula kafir. Ha. Tu ni. Ha, jadi dia kata agama ni dua, pertama iman, yang kedua syirik. Dan bagi akal itu ada haknya, hak akal. Ha, akal ni ada batasan, ada hak. Dalam fiqh pun ada batasan, ada hak. Dalam akidah pun ada batasan, ada hak. Dalam tasawuf pun ada batasan, ada hak. Mana mari batasan-batasan ni? Dalam Al-Quran sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan. Tidaklah sama sekali Allah Ta'ala memberatkan kepada seseorang sesuatu hukum dan sebagainya illa wus'aha, melainkan kadar yang dia mampu. Anggota, kadar yang dia mampu. Percakapan, kadar yang dia mampu. Fikiran pun kadar yang dia mampu. Akal pun kadar yang dia mampu. Jadi bukan semua benda kita boleh fikir tentang Tuhan. Ha, itulah hebatnya Allah Ta'ala sehingga kita tak boleh fikir dan tak boleh faham Tuhan. Ha, ngaji akidah ni untuk tahu kata aku tak tahu Tuhan. Ha, tu. Tu. Eh, ngaji akidah ni supaya aku tak tahu Tuhan aku mana. Ha, sampai tahap tu. Bukannya aku tak tahu Tuhan kat mana tu sebab aku tak tahu Tuhan lagu mana tu sebab dia tak belajar. Tu bukan itu. Dia belajar sampai tahap dia tak tahu Tuhan ni bagaimana. Dia tak tahu. Ha, kena belajar sampai tahap tu. Selagi mana kita ada gambaran dalam kepala otak kita, Allah begini, Allah begitu, mungkin gini, mungkin begitu, maka dia masih lagi mesti kena belajar. Sehinggalah hati dia, i'tiqad dia, keyakinannya suci bersih daripada apa yang difikirkan tentang Allah. Ha, tu yang disebut tadi la ya'lamullaha illallahu. Tidak ada yang mengetahui Tuhan melainkan Allah. Kita belajar akidah bukan untuk kenal hakikat Allah dah. Eh, kita belajar akidah bukan untuk kenal hakikat sifat Allah. Memang tak mampu. Bagaimana hakikat sifat kudrat Tuhan? Tak mampu. Bagaimana hakikat sifat iradat Allah? Tak mampu. Bagaimana hakikat pengetahuan Allah? Tak tahu. Bukan setakat Allah, makhluk pun kita banyak tak tahu. Syurga, neraka, makhluk Allah, tahu tak? Tak tahu. Tapi suruh beriman. Ada syurga, ada neraka, ada sirat, ada azab kubur. Pernah tak kita tahu? Tak tahu. Tapi dia suruh beriman. Ha, tak beriman, kafir. Dia suruh percaya. Ha. Allah Ta'ala tak tempat, tak berjising, tak berarah, tak itu, tak ini, tak besar, tak kecil. Beriman lah. Ha, eh? Beriman begitu. Sebab apa? Sebab besar, kecil, tempat, apa semua tu? Makhluk. Ha. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laisa kamithlihi syai'. Allah tak serupa dengan sesuatu pun. Sesuatu pun, walaupun sikit. Ha, eh? Jadi, akal itu ada haknya. Dia dah dapat melampaukan daripada hadas, yang ini daripada sesuatu perkara yang berlaku. Hai. Jadi akal kita ni ada batasan yang kadang-kadang satu benda tu tidak boleh melampaui haknya. Bukan hadas, ha? Hak silap. Ha. Dia dah dapat melampaukan daripada haknya, hak bagi akal. Ha. Bukan hadas, hak.
Kalau hadah tu, kalau dalam bahasa akidah, hadah tu benda baru. Bukan hadah dalam pekoh tu. Haknya hak akal. Jadi ada benda yang akal tak boleh pergi jauh. Macam tadi kita sebut, berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui benda yang tak ada batasan. Tak boleh tahu macam mana. Bagaimana wallahu a'lam. Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala ada tanpa ada awal, tanpa ada mula. Lagu mana? Wallahu'alam. Tak tahu. Allah Ta'ala mendengar seluruh apa yang berlaku di atas alam ni. Jenis ada, benda yang ada, semua Allah dengar. Lagu mana tu? Wallahu'alam. Tak tahu dah. Allah Ta'ala melihat semua benda yang ada dalam alam ni. Sama ada benda yang ada tu suara, benda yang ada tu manusia, meja, apa saja benda yang ada, Allah Ta'ala lihat. Lagu mana Allah lihat? Wallahu a'lam. Jadi bukannya seperti mana yang didakwa oleh sebahagian puak yang mengatakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ni, dia fikir hak bukan-bukan tentang Tuhan. Dia fikir bukan-bukan tentang Tuhan. Kalau dia tak faham. Dia fikir tentang dia. Dia kata, kami tak mikir benda-benda gitu. Memang tak mikir. Kalau mikir lagu mana? Itu ulama akidah tekan kan. Kalau fikir begini. Kalau tak mikir, Alhamdulillah. Kalau tak mikir entah hakikat Tuhan. Sila. Teruslah ibadat. Menguatkan iman dengan ibadat. Tapi kalau mikir lagu mana? Situ. Bila mikir lagu mana tu, barulah ulama bahas. Kalau mikir gini. Kalau tak mikir, tak ada apa. Tapi dah tak mikir pun kena betul lah akidah tu. Tak mikir, tak belajar terus. Hojeng kot tu. Okay, kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala. Bermula lemah kita daripada mendapatkan itu. Ni, kaedah ni. Bermula lemah kita daripada mendapatkan itu. Dapat noktah. Apa benda tu? Dalam bahasa Arab dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil al-ajzu an darkil idraki idrakut. Itu perkataan kalau kita mukhtasar al-mukhtasar al-mufi, perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, al-ajzu an darkil idraki idrakut. Lemah daripada kita nak dapat ni, kita letak makna faham. Lemah nak faham Tuhan, itulah faham. Tu dapat tu faham tu. Lemah kita daripada mendapatkan, yang ni lemah kita daripada nak faham Tuhan, itulah dapat, itulah faham. Kita faham, kita lemah, kita tahu bahawa kita ni lemah untuk mengetahui Allah, itulah tahu. Kita tahu bahawasanya kita lemah untuk mengetahui Allah, itulah tahu. Kalau masih lagi kita mengetahui Allah itu berada di atas arah, Allah itu turun sepertiga malam, Allah itu turun sepertiga malam dalam keadaan Allah masih atas arah dan sebagainya, kita masih mikir tentang Tuhan lagu mana? Itu bukan dia. Dia masih lagi belum i'tiqad yang suci bersih. Kita jauhi akidah kita lama ni, semuanya akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Mari puak-puak baru bawa akidah baru. Akidah Allah Ta'ala itu bertepat. Allah Ta'ala itu atas langit. Mari mana? Dalih. Dia bawa mari dalih. Bukan bodoh. Dia bawa mari dalih pada Quran, pada hadis. Bila dia bawa mari dalih, ulama dulu-dulu hak pegang tak bertepat ni tak jumpa dalih kalau ke mana. Kalau kita mikir sikit Kalau kita mikir sikit je. Dah ulama dulu tak jumpa dalil ke mana? Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat. Orang lain ni minta dalil. Apa dalil Allah wujud tanpa bertempat? Kalau kita mudah ya. Laisa kamithlihi syai. Allah Ta'ala tak serupa sesuatu. Sesuatu tu macam-macam. Sesuatu tu Allah tak besar, Allah tak kecil, Allah tak bertempat, Allah tak berjiring, Allah tak berjising. Allah tak berarah. Allah bukan satu arah daripada yang lain. Macam-macam syait. Sesuatu tu macam-macam tu. Satu ilmu pula boleh bahas. Sesuatu tu apa?
Dah ulama dulu tak reti dalil kalau kena. Sehingga mengakibatkan mereka i'tiqad Allah Taala tidak bertepat, tak reti dalil. Oh. Ha tu. Sebab tu orang Melayu dulu dia payah nak murtad. Payah. Dia pegang sungguh akidah. Akidah cukup kemak. Kita-kita jawi lama kita yang paling banyak sekali tulisan ilmunya akidah. Hai. Pekoh tu banyak juga tapi akidah banyak lagi. Kitab kecil-kecil ada, kitab besar macam kita ni pun ada. Besar lagi pun ada. Ha, besar lagi pun ada. Hai, Syekh Daud tulis 500 muka surat. Tulisan kecil-kecil gini 500 lebih muka surat. Kalau baca kat masjid ni 50 tahun baru khatam. 50 tahun baru khatam. Ha, eh. Kalau baca masjid ni lah, tak baca pun. Tu. Ha, tu baca tiap-tiap minggu lah tu. Eh, 50 tahun baru khatam. Ha. Dan tu kawan tu baru balik, sampai ketua dah baru khatam. Ha. 50 tahun. Ha, tu. Tu baca tiap-tiap minggu. Kalau baca tiap-tiap hari, ha, mungkin kurang sikit lah. Tu. Ha, tu. Kemudian kata Musanih rahimahullahu ta'ala. Ha, yakni maksudnya tiada kita ketahui itulah dinamakan ketahui. Ha, kita tak tahu Tuhan itulah tahu. Kita tak tahulah Tuhan ni duduk ke apa. Ha, itulah tahu. Kita tak tahulah Tuhan ni bertempat ke apa ke. Yang pasti tak bertempat lah. Kalau bertempat lagu mana? Tak bertempat. Tak ada lagu mana lagu mana. Allah Ta'ala duduk di mana? Tidak. Allah Ta'ala tidak duduk di mana-mana kerana Allah Ta'ala yang memanakan mana. Ha, tu perkataan Sayyidina Ali. Allah Ta'ala tidak berada di mana-mana kerana Allah Ta'ala yang memanakan mana. Allah Ta'ala tidak ada bagaimana-bagaimana kerana Allah Ta'ala yang membagaimanakan bagaimana. Oh, bahasa dia tu. Allah Ta'ala tidak berkait dengan masa kerana Allah Ta'ala lah yang memasakan masa. Allah Ta'ala tidak bertempat kerana Allah Ta'ala yang menempatkan tempat. Oh, tu. Dia sendiri yang cipta, dia sendiri yang masuk. Dia sendiri yang terlibat. Doa. Allah Ta'ala yang cipta masa, Allah Ta'ala tak terlibatkan masa. Allah Ta'ala yang cipta tempat, Allah Ta'ala tak berbabit, tak terbabit dengan tempat. Kerana tempat dengan masa baru. Allah Ta'ala ada sejak azali. Ha, eh? Sejak azali sudah ada. Lepas tu orang kona pula. Ha, orang kona. Dia kata, eh, boleh ke? Boleh je Allah Ta'ala tu duduk atas arah pah Allah Ta'ala tu buat. Boleh ya? Ha, memang sebelum Allah Ta'ala cipta arah tu, dia tak bertempat. Lepas tu Allah cipta arah, dia bertempat lah atas tu. Boleh ya? Oh. Ha, tu. Dia kata, kalau kita pernah dengar gitulah. Ha, dia kata begitu. Ha, eh? Lepas tu kita kata pula, oh, macam tu Allah Ta'ala berhajat pada arah lah nak duduk atas dia tu. Dia pula kata, eh tak berhajat, kami tak kata tak berhajat. Ha, eh? Memang tak kata berhajat, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada kaitan dengan makhluk. Oh. Ada kaitan dengan makhluk, iaitu arah tu sendiri. Walaupun kita bahasakan dengan kata, eh, siapa kata Allah berhajat kepada arah? Memang tak berhajat kepada arah. Tapi berkaitan dengan arah. Ha. Allah Ta'ala selepas buat alat, ada kaitan dengan arah. Ha, kaitan tu tak boh. Ha, eh? Allah Ta'ala tidak ada kaitan sesuatu pun dengan Allah Ta'ala nisbah dia nak bertempat ke, tak bertempat ke, tak ada. Allah Ta'ala bukan bertempat. Jenis lagu tu. Allah Ta'ala bukannya, hai, bukannya berada di atas sesuatu yang mana sesuatu tu Allah Ta'ala baru cipta. Sebelum Allah Ta'ala cipta tu dia tak ada pun. Dan Allah Ta'ala ketika tu tidak bertempat. Dia tak sedar bila dia kata Allah Ta'ala bila cipta arah, dia nak tempat ikut suka dia. Dia tak sedar bahawasanya, bahawasanya bila sebelum Allah Ta'ala cipta arah, Allah Ta'ala sempurna tanpa ada sebarang makhluk. Tiba-tiba Allah berkait dengan arah, Allah berkait dengan makhluk. Asal jadi sempurna, tiba-tiba tak sempurna. Tak sempurna sebab ada kaitan dengan makhluk. Sebelum cipta makhluk, Allah sempurna kerana tidak ada kaitan dengan makhluk. Tiba-tiba Allah boleh duduk atas arah, ikut kehendak dia, itu ada kaitan makhluk. Bila ada kaitan makhluk, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sempurna. Kita belajar ulang kali dah. Bila berkaitan dengan makhluk Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tidak sempurna.
Tidak sempurna. Ada cacat celonya. Ada kekurangannya. Jadi kekurangan, cacat celok, tidak sempurna, itu tak layak bagi Allah Ta'ala. Maka ternafilah segala benda yang berkait dengan baharu, yang berkait dengan makhluk, kepada Allah Ta'ala. Tu ulama akidah kita bahas sampai ke situ, takut orang salah. Dan ulama akidah kita tegur orang awam yang mikir, kalau orang yang awam yang jahil, yang tak belajar, yang mikir Allah Ta'ala berada di atas arah. Dia sebutlah kita tu. Sama juga orang awam yang jahil, yang tak belajar, dia beriktikad bahawasanya setiap benda yang memberi kesan pada perbuatan ni ialah hasil daripada kudrat yang Allah beri. Hasil daripada kekuatan yang Allah beri, kita boleh kenyang dengan nasi. Hasil daripada kekuatan yang Allah beri pada minuman, kita boleh hilang haus. Hasil daripada kekuatan yang Allah beri kepada ubat, kita boleh sembuh. Ha, itu i'tiqad orang awam yang jahil. Itu disebutlah kitab Mekau. Disebutlah kitab akidah. Lepas tu lah ke mana? Pergi belajar. Belajar selesai. Habis. I'tiqad kita tu. Bila i'tiqad kita tu dah, ibadat kita pun diterima. Dia ada satu ilmu lagi. Ilmu kalam. Ilmu kalam tu orang awam tak wajib belajar. Ilmu kalam ni nak berhujah dengan musuh. Puak-puak ni selalu guna tu lah. Tengok. Mereka ajar di Masjid Surah ilmu kalam. Padahal yang kita ajarnya bukan takat ilmu kalam. Ilmu kidah ya. Ilmu kalam ni atas lagi. Nak berbahas dengan Mu'tazilah lagu mana. Qadariyah lagu mana. Nak tolak hujah mereka lagu mana. Tak ada ajar masjid itu. Kita duk ajar sifat Allah Ta'ala ya. Lepas tu dalil. Alik habis. Besar. Kalau nak berhujah Mu'tazilah dengan liberal. Dengan sekular. Tu kelas asing lah pula tu. Masuk universiti lah pula. Ijazah sarjana muda usuluddin. Jumpa. Hari ni tahap Masjid Surah, sifat Tuhan yang kita dah bahas hari. Kalau bahas tentang makhluk pun, sebab nak kata Allah bukan begitu. Tak ada duk hurai ilmu kalam. Tak ada. Kata Musannih rahimahullahu ta'ala, dan tiada lazim daripada ketiadaan mendapatkan akal kita akan ia akan satu perkara itu. Tiada ia perkara itu. Tak lazim, tak mesti. Kalau kita tak faham, dia tu tak ada. Tak mesti. Kalau kita ni tak faham tentang Tuhan, Tuhan pun tak ada. Tak mesti gitu. Tak faham tentang Tuhan lagu mana. Dah, bila tak faham, Allah ada ke tak ni? Tak mesti gitu. Tak mesti bila kita tak faham satu benda tu tak ada, tak mesti. Kita tak faham tentang Tuhan. Tuhan ada tak? Ada. Kita tak faham roh kita. Roh kita ada tak? Ada. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katalah wahai Muhammad, mereka duk tanya pasal roh. Roh itu urusan kami. Urusan kami itu ulama khilaf 1000 pendapat, kata Syekh Daud. 1000 pendapat hakikat roh lagu mana? Tak tahu. Itu makhluk ni bukan Tuhan. Makhluk. Tak tahu dah roh macam mana. Adakah tak tahu tu maknanya tak ada? Tak. Adakah kita tak faham roh tu lagu mana? Tak tahu hakikat roh lagu mana? Menyebabkan roh tu tak ada? Tak. Roh tu ada. Itulah jawapan Imam Abu Hanifah rahimahullah pada etis apabila bertanya tentang Allah ada ke tak? Kalau ada, di mana? Tak nampak. Mabu ni pun kata, ada. Dan benda ada tak mesti nampak. Dia buat mari contoh roh tu. Satu lagi buat mari susu. Protein tu ada dalam susu tu. Ada. Mana dia? Tak ada jawab kawan tu. Senyap gitu. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.